Mantan Mario Dandi Satrio, 20, yang disebut-sebut menjadi pembisik kasus penganiayaan cerita Lino David Ozora, 17, Anastasia Pretia Amanda alias Apa, 19, rencananya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Senin, 27 Maret 2023. Apa akan diperiksa terkait laporannya untuk Mario atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena disebut sebagai pembisik. Rencananya, pemeriksaan yang dilakukan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya ini akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, sesuai rencana. Penyelidik Reskrimum untuk proses klarifikasi pada hari ini sekira pukul 10 WIB, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Senin, 27 Maret 2023, dalam laporan ini. Penyidik telah memeriksa Ernita yang merupakan kuasa hukum Amanda untuk diklarifikasi sebagai saksi pelapor, Apa alias Anastasia Pretia Amanda, 19, mengklaim tidak mengenal AG, 15. Pacar Mario Dandi Satrio, 20, yang kini ikut terjerat dalam kasus penganiayaan kecerita Lino David Ozora, 17. Hal ini disebut setelah Amanda disebut-sebut menjadi pembisik ke mantan pacarnya, Mario Dandi, dengan menuduh David melakukan perbuatan tidak baik ke AG sehingga menjadi pemicu terjadinya penganiayaan. Amanda tidak pernah kenal dengan AG, tidak pernah ada kenal sama sekali, kata-kata kuasa hukum Amanda, Enita Edialaksmita di Polda Metro Jaya, Kamis, 16 Maret 2023. Amanda dan Mario memang sebelumnya menjalin asmara. Namun, hubungan keduanya kandas di tahun 2022 dan keduanya menjalani kehidupannya masing-masing, hingga akhirnya, pada 30 Januari 2023, Amanda yang sedang berkumpul di sebuah kafe di Kemang, Jakarta Selatan dihampiri Mario. Menurut Enita, sebenarnya saat itu kliennya keberatan untuk ditemui Mario. Sebab, Apa sedang bersama dengan teman-temannya? Atas tudingan tersebut, Enita mengatakan pihaknya melaporkan Mario CS ke Polda Metro Jaya pada 14 Maret 2023 lalu atas tuduhan pencemaran nama baik.